Welcome back my channel guys, Maria Wijayanti. Saksikan terus ya. Nah itu buat kalian yang baru pertama kali mampir di channelku, jangan lupa ya klik like, subscribe dan klik loncengnya biar bisa mengikuti perkembangan video dari video channelku. Oke, ini perjalananku subuh-subuh. Kita akan menuju ke pelabuhan untuk menyeberang ke Ternate. Ini udah di pelabuhan dan ini kira-kira keadaannya ya. Waktu pagi-pagi hari kita nunggu speed datang untuk menyeberang ke Ternate. Karena dari Jailolo ke Ternate kita harus nyeberang pakai kapal. Ini kita udah sampai di pelabuhan ya guys. Terus aku mau turun dari kendaraan untuk pergi di tempat penjemputan speednya ya, karena aku nanti mau naik speed untuk nyebrang dari Jailolo ke Ternate. Ini dia pemirsa, speednya itu speed maksimal. Nanti kita naik speed ini untuk nyebrang. Sekarang aku udah ada di dalam speed. Aku mau nunjukin kalian lautnya yang indah banget, natural, pokoknya keren banget. Maaf ya, ada bising sedikit suara speed. Tapi stay tune, tetap nonton video channelku ya, jangan bising. A few moments later. Nah, akhirnya kita sampai juga nih di pelabuhan Ternate. A few moments later. Sekarang kita menuju ke sarana transportasi udara di Ternate yang didukung oleh Bandar Udara Sultan Babullah. Bandara udara ini terletak di Tafure, Maluku Utara, yang bertugas sebagai akses utama yang menghubungkan Ternate dengan beberapa kota seperti Kota Ambon, Makassar, Manado, Jakarta, Surabaya, Morotai, Halmahera Timur, Labuha, dan Sanana.
baik kita di ruang tunggu. Nah, kalau aku kayaknya milihnya duduknya yang di depan jendela ya guys, supaya aku bisa lihat landas pacu pesawat. Aku seneng banget kalau bisa lihat pesawat take off atau landing. Nah, kebetulan ini ada pesawat yang baru masuk, mau parkir di depan jendela di mana aku duduk. Oke, saksikan terus ya guys. Kalau kalian suka dengan video channelku ini, jangan lupa dukung channel videoku Maria Wijayanti. Klik like, subscribe, lonceng, dan komen kalian ditunggu di sini guys. Oke, jangan lupa ya dukung channelku. Nah ini guys, aku lagi ngeliatin tuh belalai gajah. Kan pesawatnya baru datang tuh, pas nanti belalai gajahnya tuh masuk tuh ke pintu pesawat, supaya para penumpang dan semua kru bisa turun lewat situ. Tuh dia turun terus deketin pesawat. Ya aku seneng aja ngeliat itu. Kalau kalian seneng gak? Kalau kalian seneng tulis di kolom komentar ya. Nah sekarang waktunya kita ngantri, kita mau masuk ke dalam pesawat. Stay tune terus ya di videoku.
hours later. Dan kita sampai guys di Jakarta. Nah sekarang kita sudah keluar dari dalam, kita menuju keluar, kita mau cari kendaraan untuk destinasi berikutnya. Nah ini adalah keadaan di luar ya guys. Tuh lihat rame ya, biar rame tapi semua tetap protokol. Karena masih dalam masa pandemi jadi kita harus tetap protokol pakai masker. Oke guys, stay tune terus ya di video channelku, jangan di skip. Buat kalian yang baru pertama kali datang lihat videoku, jangan lupa dukung channelku dengan klik like, subscribe, klik lonceng supaya dapat notifikasi video terbaru yang aku upload. Oke guys, stay tune di sini ya. Thank you.
Jelongkus, lama-lama kita lapar ya. Sekarang kita cari tempat makan di Bakmi GM. Nah, ini dia Bakmi GM. Oke pemirsa, sekarang aku mau makan dulu ya di Bakmi GM. Nanti kita langsung ke session berikutnya. Nah sekarang pemirsa YouTube channel kesayanganku, kita ada di kolam hiu. Nih aku suka lihat hiu ya, semangat dia. Bagaimana dengan kalian? Tulis di kolom komentar. Aku juga menyapa untuk Mbak Jennifer dan Miss Ajun. Aku sudah datang loh ke Seaport Ancol.
Nah, sekarang kita masuk di akuarium raksasa ikan. Nah, keren ya, ada ikan-ikan gede. Itu ada kobra. Dan kita akan melihat jenis ikan-ikan lainnya di sini. Pokoknya keren banget. I'm walking alone, the streets are empty. Ini udah sampai di ujung lorong akuarium raksasa. Maka sampai di sini cerita kita tentang SeaWorld Ancol, dan kita akan ke destinasi berikutnya. Few hours later. A few hours later. Sampai kita guys di Yogyakarta. Ini adalah gambar Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta. Tempat aku menaungi ilmu dulu di sini. Ini bundaran UGM, tempat dulu juga aku pernah menimba ilmu di sini. Oke, sekian dulu video channelku. Terima kasih sudah menonton.